Cerita panjang, saya nak habis dah ni. Ya, cuma ambil nak pesan, jangan nipu. Jangan nipu. Hari ni kita ni, orang kata nipu, nipu mudah-mudah ya. Ya, oleh kerana lidah kita ni dah jadi biasa. Kadang-kadang orang telefon kita, kita jawab kata, ah dia tanya, duk mana ni? Kita kata, undoi. Padahal kita duk atas rumah lagi. Ni nipu panggil, ya. Kadang-kadang orang telefon ke chef. Chef duk mana dah? Saya kata, undoi ni dekat. Dia kata, orang ramai dah ni chef. Saya kata, dekat sangat ni, dekat traffic light ni. Padahal saya duduk traffic light rumah saya lagi. Bukan traffic light orang nak sapa ni, ya. Okey, nak. Jangan nipu tu. Masalahnya pula nipu ni nipu tepi bu anak kita. Ha. So macam mana kita nak bina generasi kalau nipu tepi anak kita? Nabi pesan dah al-mu'minu la yaksi. Orang mukmin tak boleh nipu tau. Ha. Cuba hidup balik sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Kadang-kadang kita cubalah sebarkan salam jadi budaya, ya. Jumpa dengan orang tak kira kenda, aku tak kira assalamualaikum. Nak naik bah assalamualaikum. Masuk kedai assalamualaikum, masuk jabat assalamualaikum. Apa assalamualaikum. Tak jumpa dengan orang tak kira kenda, aku tak kenal. Nabi bersabda, apabila orang mukmin ni atau orang muslim ni belaga mata, ya, dia bertemu mata, okey, tunggu dulu, dialah yang paling baik. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita paling tengok, ada orang tengok kita. Dia tengok, kita pun tengok, dia tengok, kita tengok. Lama tengok, dia lama tengok, eh. Apa? Mak nak bergaduh je lah. Cubalah kita lembutkan hati kita sikit. Kadang-kadang jumpa dengan orang yang dicopeng komplek lah. Contoh, atau mana-mana saja. Orang pun pergi salam. Assalamualaikum. Siapa? Mak, anak kita. Siapa ayah? Salah orang aku.